Inilah jalan masuk dari Telaga Ngebel menuju ke Mlokosewu. Seperti apa kondisinya? Ikutin saya terus ya kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya berada di Taman Mlokosewu. Tapi untuk sementara ini entah teman-teman sedikit terbengkalai atau belum sudah beroperasi lah sebetulnya teman-teman ya. Oke, seperti apa sekarang dan juga kedepannya Mlokosewu yang berada di desa Kupus atas Telaga Ngebel ini lebih dikembangkan lagi dan dibuka lagi ya. Oke, seperti apa keseruannya, ikutin saya terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mudah untuk teman-teman lakukan, tapi sangat penting buat saya menyuguhkan konten untuk memperkaya perspektif teman-teman. Oke, jangan re-upload ya. Jarak Mlokosewu dari Telaga Ngebel itu kurang lebih kalau kita naik motor itu naik sekitar 30 sampai 45 menit ya kawan-kawan. Jadi tidak terlalu jauh dan sebetulnya tempatnya ini keren banget ya. View-nya memang benar-benar dikelilingi oleh pegunungan Wilis serta kalau dari atas tuh terlihat jelas Telaga Ngebelnya ya. Cuma ya kalau dari warga sekitar tadi saya nanya-nanya katanya ini mulai berhenti tuh gara-gara kemarau panjang itu ya. Jadi untuk sementara vakum ataupun tidak beroperasi ya. Tapi untuk tempatnya sendiri sebetulnya sudah keren ya. Kamar mandi pun sudah ada dan bekas warung-warung pun juga sudah ada sebetulnya ya. Tapi pas saya kesini ini kebetulan lagi mandek, dalam artian tidak beroperasi atau berhenti beroperasi ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang ingin naik ke Mlokosewu dari Telaga Ngebel, kawan-kawan bisa searching di Google Map ya, nggak terlalu jauh kok. Dan untuk sementara ini di bulan Januari tahun 2024 di sini gratis ya, karena sementara ini berhenti beroperasi, jadi tidak ada biaya tiket masuk ya. Dan saya jamin teman-teman semisal pergi ke sini nggak akan nyesel ya, karena naiknya capeknya itu akan terobati dengan view pemandangan gunung yang luar biasa ya, karena di sini dikelilingin gunung dan dari atas itu nampak jelas Telaga Ngebel ya kawan-kawan. Dan di sini walaupun ya karena berhenti beroperasi, jadi wahana-wahana untuk foto swafoto ini sedikit rusak, tapi masih oke lah ya, masih bisa dipakai, masih layak untuk foto-foto dan keren hasilnya kawan-kawan ya. Semoga pemerintah daerah khususnya pemerintah di Kecamatan Ngebel ini segera apa ya, memperbarui atau memperbaiki dan memfungsikan ulang ya. Saya rasa tempat-tempat seperti ini sangat diperlukan lah oleh para wisatawan lokal ataupun yang dari luar kota Ponorogo.
karena wahananya itu benar-benar fresh, jadi bisa ya untuk bersantai di saat kita semua capek dalam bekerja ya kawan-kawan. Semoga pemerintah desa, kecamatan, bahkan Pemda Kabupaten Ponorogo segera merangsang atau memperbaiki tempat ini, Mloko Sewu ini, sehingga akan menjadi salah satu destinasi pilihan di Kota Ponorogo, yang mana juga akan mengangkat UMKM serta perekonomian desa yang berdekatan langsung dengan Mloko Sewu ini ya kawan-kawan. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Itulah tadi salah satu destinasi wisata yang bisa menjadi tujuan wisata kawan-kawan ya, baik dari kawan-kawan yang di Ponorogo ataupun yang di luar Ponorogo ya, karena tempatnya ini tidak jauh dari Telaga Ngebel, jadi ya buat saya sangat mudah lah ya untuk dikunjungi, dan yang jelas pemandangannya pun super duper keren ya. Dan kalau untuk foto-foto emang benar-benar instagramable ya kawan-kawan, karena di sini banyak berbagai macam tanaman bunga-bunga, dan area untuk spot-spot foto itu emang keren-keren ya kawan-kawan, serta di sini tempatnya terlindung ataupun teduh karena banyaknya pohon, apa itu ya kawan-kawan ya, pohon pinus ya, jadi tempatnya teduh, rindang dan nyaman banget lah untuk berkreasi atau berwisata bersama keluarga, temen ataupun pasangan ya kawan-kawan. Buat teman-teman yang selalu mensupport saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga di awal tahun 2024 ini kita sesama konten kreator YouTube ya saling mensupport, saling mendukung dengan cara nonton full durasi, saling meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Ayo kita bahu-membahu bersatu untuk kita mencapai 1000 subscriber serta 4000 jam tayang yang menjadi syarat monetisasi ya kawan-kawan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang selalu mensupport saya ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Demikian tadi ya teman-teman, penelusuran kita, jalan kita di Desa Prumbon, Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ya, yang namanya di Mloko Sewu, sebuah destinasi wisata yang mengeksplor alam, berbagai macam tempat untuk duduk serta bunga-bunga. Dan kalau kita dari atas view-nya itu langsung Telaga Ngebel ya kawan-kawan. Nah itu, jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Ponorogo, jangan lupa untuk mampir ke Telaga Ngebel serta mengunjungi Mloko Sewu, walaupun sekarang lagi mandek ya kawan-kawan, mungkin entah terbengkalai sih enggak ya kawan-kawan, cuma mandek aja mungkin ya. Ya apapun itu, semoga pemerintah daerah Ngebel, Kecamatan Ngebel ini segera merangsang atau membuat gebrakan baru sehingga Mloko Sewu ini bisa seperti dulu lagi. Oke. Sampai di sini dulu vlog saya, jalan-jalan saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman. Oke, ihdina silatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. What's up is down, what's left is right. Chasing